Pemain FTV Gita Sinaga mengaku pandemi corona ini membuat ia takut, bahkan untuk menyentuh sang ibu, memeluk, dan mencium. Ini semua dilakukan untuk menghindari penularan virus corona. Hal itu disampaikan Gita saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Gita juga sudah memulai syuting Suara Hati Istri dan ia tak mau bersentuhan dengan sang ibu meski ia selalu melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mulai dari mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan memakai masker jika pergi keluar. Waktu awal pun masih ada produksi, tapi waktu itu udah ada belasan orang positif di Indonesia, aku udah memilih dulu untuk mundur, untuk nggak syuting dulu, karena kita kan nggak tahu ya, nggak kelihatan itu corona, apa yang mungkin ada di tangan aku, justru jadi carrier gitu. Cuma karena kesini, aku lihat orang-orang juga PSBB udah mulai dilonggarkan, terus kalau gue sendirian di rumah, yang lain udah kerja ya sayang ya, mendingan aku kerja aja juga gitu. Takut sih iya, tapi intinya begitu nyampe rumah, aku juga nggak mau langsung kontak sama mama. Sampai sekarang nggak mau bersentuhan sama mama, karena aku udah keluar-keluar gitu. Itu aja sih aku jaga. Beda ruangan itu untuk menghindarinya seperti apa? Kalau di satu rumah nggak ada bisa ya? Iya, itu dia. Iya, beda ruangan kan tidurnya emang beda kamar. Cuma kan namanya ngobrol atau apa, aku jaga jarak banget. Gitu. Kebetulan aku sama mamaku tuh hubungan ibu anak yang akrab. Maksudnya biasa peluk, biasa cium. Itu aku udah mungkin nggak perlu cium mamaku 3 bulan kayak. Apalagi sekarang udah syuting lagi, udah bener-bener jaga jarak banget. Lebih lanjut, perempuan 31 tahun ini juga sudah memulai syuting FTV.